Okey, Assalamualaikum. Ni aku ada baca berita dekat Harian Metro ni. Cerita dia tentang Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman ni, ni yang Mahathir yang kahwin dengan Eliza ni. Dia duk buat report polis, dia kata ramai orang guna nama dia, video dia dan sebagainya untuk buat kerja-kerja scam. Cerita dia. Jadi dia rasa macam yalah, macam semenjak dia jadi apa ni, dia jadi makin glamour ni, ramai orang lagi gunakan dia punya nama, gambar dia, dia punya video dia untuk buat buat kerja scam, dia kata. Ni ada senarai-senarai syarikat-syarikat yang dia kata scammer untuk buatkan pada dia lah, cerita dia. Dia kata semenjak dia kahwin ni lah lagi teruk, dia kata. Sebelum ni tak adalah teruk macam ni, dia kata. Kan? Dia kata adalah scam-scammer ni yang jalankan skim pelaburan serendah RM300, menjanjikan pulangan antara RM10,000 hingga RM18,000 dalam tempoh 3 hari. Sebenarnya benda-benda macam ni tak logik sebenarnya. Itu dia yang terlalu banyak macam ni. Dia logik. Tak apa. Logik dia memang lari lah cerita dia. Kan? Tapi bila kena dengan siapa ni? Siapa nama ni? Madi ni memang kuat laju lah, orang akan join lah. Sebab ya, nama dah glamour. Orang pun glamour. Lepas tu nampak dia ni very strong lah dari segi financialnya. Jadi nampak macam tu lah. So aku rasa yang patutlah dia buat laporan polis dan sebagainya supaya nama dia dibersihkan sebagainya. Cuma kadang-kadang kan, sebelum kita kata orang lain scam, kadang-kadang kita pun kena tengok diri kita juga. Takut orang kata kita scam juga, cerita dia kan. So, jadi berhati-hatilah cerita dia. Ada banyak sangat program-program yang luar sana. So tak payahlah kita nak melompat sana melompat sini. Ya, cerita dia. Just buat apa yang kita buat. Tapi kita tengoklah macam ni. Masuk 300 dapat 10,000 hingga 18,000 dalam tempoh 3 hari. Tak beragak punya dia punya projection dia, memang pelik lah cerita. Nama-nama semua nama Islamik ni dia orang bawa ni, semua hebat betul lah cerita dia. Kalau ada apa-apa cerita dia report lah. Cuma aku satu je aku tengok ni, nama dia punya website, dia nama website pun susah nak sebut, aufmbz.com. orang kalau buat tu dari segi financial business apa website, orang ambil website yang simple, catchy dan senang orang nak baca. Ini macam ni, orang tahu. Hello FMBZ, AUFMBZ, pening kan cerita dia kan, kenapa dia buat macam ni. Wallahualam lah, itu website dia lah cerita dia. Tapi aku punya nasihat lah kepada Mahathir, please lah buat nama website yang simple sikit, orang pun senang nak tengok cerita dia, tak payah pening-pening macam ni ya cerita dia kan. Ambil nama-nama yang catchy macam Google contoh lah, ini contoh cerita dia kan, tak kata suruh ambil nama Google cerita dia. Okey lah, Assalamualaikum.